Halo adik-adik, ketemu lagi di dalam Aku Istimewa bersama dengan Kak Untoro dan Yo, Konyo. Wah, kamu sekarang sedang sukacita ya? Iya dong Kak. Kenapa? Aku mau mendengar cerita yang akan kakak bawakan. Oh gitu ya. Cerita apa ya kemarin ya? Oh kakak kok lupa. Katanya cerita tentang pahlawan. Oh iya ya, tentang pahlawan. Ya betul ya, kita akan membaca sebuah komik Alkitab yang berjudul Gideon ya. Tentang Gideon. Ya. Nah, mari kita perhatikan adik-adik ya. Nah, suatu ketika bangsa Israel kembali tidak lagi menyembah Allah. Bangsa Israel mulai menyembah dewa-dewa. Nah, kira-kira Tuhan sedih enggak? Sedih dong Kak. Iya, Tuhan sedih dan Tuhan menghukum bangsa Israel selama 7 tahun. Ya. Di sini gambarnya yang jahat dan berpaling dari Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Ya. Namun penindasan kali ini begitu buruk sehingga orang Israel bersembunyi di gua-gua dan membuat kubu-kubu pertahanan di tebing-tebing gunung. Wah, apa itu Kak? Nah ini ya, ini orang-orang Midian. Orang-orang Midian ini bersama-sama mendatangi Israel, ya. Mereka tidak menyisakan apapun. Nah, apa itu yang dimaksud dengan apapun? Oh, ternyata domba, sapi maupun keledai mereka rampas. Apa itu Kak rampas? Merampas itu ya mengambil semua yang dimiliki orang itu. Nah, melihat itu, dengan kejadian itu, bangsa Israel bagaimana? Nah, hal ini menjadikan orang Israel begitu miskin, sehingga mereka berseru kepada Allah untuk membebaskan mereka. Allah menjawab mereka dengan mengutus seorang nabi. Akulah yang melepaskan kamu dari Mesir dan Paranesmu, tapi kamu justru tidak mendengarkan aku. Aku sudah berfirman, jangan menyembah ilah-ilah negeri ini. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Nah gitu ya, Nabi Allah yang diutus mengucapkan hal itu. Tetapi walaupun Allah mengatakan seperti itu, Allah itu kasih. Allah itu tetap menolong bangsa Israel. Lalu datanglah ya malaikat Tuhan kepada seorang bangsa Israel ya dari keluarga Yoas ya. Ini orangnya ya. Malaikat itu menegur orang ini ya. Tuhan menyertai, hai pahlawan yang perkasa. Wah, pahlawan. Ya, pahlawan ya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi? Orang itu mengeluh ya, karena orang ini mengerjakan gandumnya tetapi sambil sembunyi-sembunyi adik-adik. Ya. Nah, pergilah dengan kekuatanmu dan lepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Tapi bagaimana caranya?
kaumku adalah yang terlemah dalam suku kami, dan aku sendiri yang terkecil dalam keluargaku. Aku akan menyertaimu, dan kamu akan mengalahkan orang Midian. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, beri aku tanda bahwa memang engkaulah yang berbicara kepadaku. Izinkan aku membawakan persembahan. Tunggulah sampai aku kembali. Baik. Wah, Gideon senang ya didatangi malaikat Tuhan. Iya, senang ya. Makanya dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ini ya, pada malaikat Tuhan. Nah, lalu malaikat itu berkata, taruhlah daging dan roti tidak beragi itu di atas batu ini. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan meletakkan tongkatnya untuk menyentuh daging dan roti ragi itu. Ya, betul. Dan lihat, ada api yang muncul di sana ya, membakar habis roti dan daging tadi. Lalu Gideon mendirikan mesbah bagi Tuhan di sana. Aku akan menamai tempat ini Tuhan adalah damai. Nah, lalu oleh Tuhan, ini Gideon ya, Gideon ini diberi tugas oleh Tuhan. Robohkan mesbah Baal milik ayahmu, dan robohkan juga tiang Asera di sampingnya. Bangunlah mesbah yang layak bagi Tuhan di sini. Nah, tapi ada orang yang melihat kejadian itu ya. Mengapa Gideon melakukannya pada waktu malam? Dia takut ketahuan oleh keluarganya dan orang-orang di kota. Nah, keesokan harinya orang-orang mulai melihat ya, mesbah Baal ini rusak berat. Siapa yang melakukannya? Ini ulah Gideon, anak Yoas. Dia harus membayar untuk ini. Ini akan membuat Baal marah. Ayo kita datangi Yoas. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka menghadap Yoas, ayahnya Gideon. Tapi apa jawab Yoas? Nggak tahu, Kak. Nah, ini lihat nih ya. Ayahnya Gideon bilang, jika Baal memang ilah, tentu dia dapat membela dirinya sendiri saat mesbahnya dirobohkan orang. Semua orang lalu pergi ya, dan pada hari itu Gideon mendapat julukan baru, yaitu apa? Yerubaal. Nah, Yerubaal ya, yang berarti biarlah Baal melawan dia. Nah, ini rombongan orang-orang Midian ya. Mereka datang dari sebelah timur Israel menyeberangi Sungai Yordan. Orang-orang Midian ini mengajak orang lain lagi, yaitu orang Amalek. Dan mereka mulai merampas ya. Merampas milik orang Israel ya. Nah, ini mereka datang ketika orang Israel sedang mulai menanam gandum. Lalu dijarah bersama dengan ternak-ternak mereka. Ya, mereka datang itu tidak cuma sepasukan, dua pasukan, tapi ternaknya juga dibawa untuk makan gandum-gandum, tanaman gandum yang muda tadi, ya. Nah, mulailah Gideon setelah dikuatkan oleh Tuhan, dia mulai mengumpulkan orang, ya. Orang-orang Israel yang berpihak kepadanya diajak untuk bersama-sama melawan orang-orang Midian tadi. Nah, tapi malam harinya Gideon sangsi ya kapten. Kenapa, Kak? Ya karena
lawan yang akan dihadapi banyak sekali. Oh, itu ya. Tuhan, apa kau sungguh ingin membebaskan Israel melalui tanganku? Lihat, akan kutaruh guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun pada bulu domba sementara tanah di sekitarnya kering, aku akan tahu bahwa engkau besertaku. Nah, keesokan paginya apa yang terjadi? Apa, Kak? Ya, yang terjadi bulu domba menjadi basah dan tanah di sekitarnya kering. Tapi apa, Kak? Ya, ternyata Gideon masih sangsi, ya. Allah mengerti bahwa imannya butuh dikuatkan dan pada hari selanjutnya dia mengabulkan permohonan secara ajaib. Ya, Gideon minta lagi. Apa yang diminta? Yang diminta kebalikannya. Bulu dombanya kering, tanah di sekitarnya basah. Ya, kamu lihat itu. Ya, ini tanah di sekitarnya basah. Bagus ya, Kak? Iya. Ya. Nah, berikutnya berkumpullah keesokan harinya, ya. Seperti pemimpin bijak lainnya, Gideon menyiapkan rencana perangnya untuk menghadapi tentara Midian. Namun, Allah memiliki rencana yang sedikit berbeda. Ya, melihat pasukannya banyak, Allah berbicara lagi kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang ikut bersamamu untuk menaklukkan orang Midian, agar bangsa Israel jangan sampai menyombongkan diri terhadap aku, akan kekuatannya sendiri umumkan kepada umat itu. Lalu diumumkanlah oleh Gideon, ya. Siapapun yang takut dan gemetar boleh kembali dan meninggalkan pegunungan Gideon. Wah. Bersama 10.000 orang yang tersisa, Gideon bergerak untuk menghadapi orang Midian. Wah, hebat ya, Kak. Masuk hanya 10.000 orang saja? Iya, 10.000 orang. Tapi ternyata Tuhan masih tidak mau kalau 10.000 orang. Lalu dia berfirman lagi kepada Tuhan, berfirman lagi ya kepada Gideon. Masih terlalu banyak orang bersamamu. Bawalah mereka turun ke air dan aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Wah, gitu ya. Coba itu baca ya. Bila aku berkata, inilah yang akan pergi denganmu, dia akan pergi. Tetapi jika aku berkata, inilah yang tidak akan pergi denganmu, dia tidak akan pergi. Nah, apa toh yang dikehendaki Tuhan? Ini yang dikehendaki Tuhan ya. Di situ kamu melihat orang-orang yang minum, ada yang minum langsung, ya, mulutnya masuk ke air. Tapi ada yang minumnya dengan tangannya. Nah, lalu Allah berfirman, pisahkan mereka yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing dari antara mereka yang berlutut ketika minum. Nah, itu ya. Lalu akhirnya dipilih orang-orang yang minum dengan tangannya. Dan terpilih berapa di situ? 300, Kak. Wah, 300. Sedikit ya? Iya, Kak. Apa mampu menghadapi orang banyak itu? Ya, kita lihat saja ya. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan mampu melakukan segalanya. Ya. Dan apa yang terjadi? Malam harinya Gideon ketika tidur dibangunkan oleh Allah, ya. Bangun, turun ke perkemahan orang Midian karena aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tapi jika kamu takut untuk menyerang, turunlah ke perkemahan bersama bujangmu, Sipura itu,
dan dengarkan apa yang mereka katakan. Ya, Gideon disuruh menyelinap di kemah para musuhnya. Ya, nah ini Gideon sembunyi di balik pohon dan dia mendengarkan salah satu dua orang prajurit ya sedang bercakap-cakap. Dia berkata, aku bermimpi sekeping roti bundar jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Ini pasti dari pedang Gideon. Ya. Roti itu mengenai tenda begitu keras sehingga tenda itu roboh dan porak-poranda. Coba ya, sepotong roti bisa memporak-porandakan tenda. Ya. Orang itu berkata, Allah sudah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ke dalam tangannya. Lalu gimana kak? Ya ini ya. Lalu Gideon bersyukur ternyata Allah yang Maha Besar itu memberi petunjuk kepadanya. Lalu dia mengajak pura bujangnya untuk kembali ke kemah. Keesokan paginya Gideon memerintahkan pasukannya, bangun, Tuhan sudah menyerahkan perkemahan Midian ke dalam tanganmu. Lalu semua pasukan siap ya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Gideon? Gideon membagi ini ya. Membagi trompet, tempayan, dan obor. Apa yang mau dilakukan? Enggak tahu kak. Apa ya? Nah mari kita lihat ya. Nah ini ya. Gideon berkata, coba kamu baca. Bagi masukan ke dalam 3 regu. Masing-masing berisikan 100 orang. Nah, tadi pasukannya ada berapa? 300. Nah, yang 100 di sebelah timur, yang 100 di sebelah barat, yang 100 lagi di sebelah utara. Nah, gitu ya, dibagi. Nah, lalu Gideon berkata, ikuti arahanku saat aku tiba di ujung perkemahan, lakukan seperti yang aku lakukan. Gideon dan pasukannya tiba tepat ketika sedang terjadi pergantian jaga tengah malam. Wah, ini malam-malam ternyata. Ya, pagi tadi Gideon membagi tugas. Dan malamnya, tengah malam nih ya, itu Gideon mulai beraksi bersama pasukannya. Nah, benar ya, tiba-tiba Gideon dan pasukannya berteriak ketika semua pasukan sudah pada tempatnya. Gideon berteriak, pedang demi Tuhan dan Gideon. Lalu mereka mulai berteriak-teriak seperti itu. Wah, apa yang terjadi? Nah ini ya kita lihat. Semua pasukan dari Midian ini kaget. Ya, mereka bingung dengan teriakan dan melihat obor yang begitu banyak dan trompet yang berbunyi. Mereka saling memukul temannya sendiri. Wah, hebat ya kak. Tuhan begitu kuat tangannya. Begitu besar kuasanya. Iya, pasukan yang begitu banyak hanya ditonton oleh pasukan Gideon yang hanya 300 orang. Ya. Dan apa yang terjadi? Nah, ketika pasukannya tinggal sedikit itu ya, Kak ya. Iya, tinggal sedikit. Gideon memerintahkan pasukannya untuk mengejar sisa-sisa orang Midian tadi. Nah, ya. Akhirnya menanglah bangsa Israel melawan orang Midian ya. Pada saat 300 suara trompet terdengar, Tuhan menyebabkan orang di perkemahan menjadi panik. Mereka saling menyerang karena bingung. Nah, akhirnya
Gideon mulai ya berangkat untuk mengalahkan orang-orang Midian tadi ya. Dan akhirnya orang-orang Midian tadi dikalahkan. Nah, ini ya yang terakhir dikatakan di sini 120.000 orang bersenjata pedang tewas karena kebingungan di perkemahan orang Midian. Wah, hebat ya, Kak. Masa 120.000 orang bersenjata hanya dikalahkan dengan 300 orang. Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar ya. Nah, akhirnya ini ya ceritanya sampai di sini ya. Akhirnya bangsa Israel terbebas selama 40 tahun dari orang-orang Midian. Iya ya, Kak. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Ternyata bahwa Allah itu mengasihi anak-anak pilihannya ya. Jadi kalau kamu menghadapi masalah juga tidak perlu takut. Tuhan pasti menolong kamu. Iya, Kak. Nah, demikian adik-adik cerita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.